Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Baik, silakan. Selamat malam teman-teman media semuanya. Pertama-tama, saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya mau minta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat. Dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Dan semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat, semua teman-teman selebriti dan teman-teman media yang ada di sini, sekaligus saya berterima kasih kepada Bapak Polri, Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir perdagangan drugs di Indonesia. Dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Dan terima kasih.